pasé aku awet nang kuwi ana sak. Kuncine apa ya, Dawi? Kuncine iku iki syarat telung perkara. Apa iki? Siji awak waras. Heeh. Loro duwe beras. Ping telu manuke gira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Digi Channel. Hari ini melanjutkan program Digi Channel, yaitu program tentang Jabar. Saya sowan ke salah satu tokoh seni yang sudah senior, walaupun ya ini wis sepuh tapi masih energik. Siarane sepuh wis. Ye, jagongan Jabar bareng sama dalang kondang Ki Haji Joko Hadiwijaya, atau biasa disebut nama panggung Ki Joko Edan. Sugeng dalu Pak Joko Edan. Sugeng dalu Mas Udut. Pripun kabare? Sae, kero-kero wilujeng. Sehat? Alhamdulillah sehat lahir batin. Duh guys, ini Pak Joko Edan ini kawin dhisik ngantekan saya ora ora malih-malih. Dhisik energik, isi sehat. Monggo yuswane piro? Nggih, Pak. Saya kelahiran tahun 1872. Wis padha Pak mantep ya? Padha ta. Bulane beda. Bah, bulane beda. Tuaku 3 sasi. Lho, malahan. Lah tuaku 3 sasi. Lho, lho, lho. Berarti karo Pak Dianem bareng ya sepuh. Sepuh saya. Mengapa saya kok awet nang kuwi ana sak. Kuncine apa ya, Dawi? Kuncine iku iki syarat telung perkara. Apa iki? Siji awak waras. Heeh. Loro duwe beras. Ping telu manuke gira. Nek perkara sing mburi dhewe kuwi pancen wis menjadi sebuah kerjaan kaya hobi. Lah iki arep turah gondone nek siji kuwi. Wah, betul. Sugih blek ketu nek ra iso apa-apa ya. Wah, ya ngene iki. Wah, elok tenan. Iya, iya. Iki napa lama tidak muncul di pabrik. Ya selain pandemi ya. Selain ya, pandemi ya. Kondang nih hijau kuwi tadi kira-kira mulai muncul tahun 90-an. Iya. 90-an kesini kuwi sampai tahun 2000-an sekian. Sopo tuh sih ngerti Pak Joko Edan? Iya. Wes, saya bukti ini kenal beliau udah lama, jadi ngerti perjalanannya, ngerti kondangnya, dan kita pernah kerjasama ya? Iya. Tahun 2004 nggak salah. Wah, gue jadi geleng-geleng tenang ya. Wes, wayangane lo, terus Pak Denan pernah ya Pak? Wayang yang kuwi apa kuwi jenenge sindir ngadeg kuwi sapa? Ya aku. Pencipta pertama. Iya. Tahun piro, Pak? Itu sekitar zaman ini rindu iki. Warit Harja. Tahun piro iki? Itu pertama kali pentas ning ngadeg. Ngadeg iki pertama kali pentas ning kelingan. Aku pertama kali ngadeg jadi Jepara. Penanu presiden ngadeg. Diminta oleh masa atau penonton ngadeg. Lah itu. Oh, aku kira tahun 95 kak nanti ya muncul. Ya sekitar itu. Oh, 96. Wah, berarti kisah presiden ngadeg nanti bukan saya ini. Ya. Ki provokatornya pertama kali. Tapi saya salut kepada beliau. Beliau ini ya, pemikir. Nek cerdasnya saya salut ke beliau tentang masalah dunia wayang. Nah, anu Pak Joko sampean ini beliau suaranya berarti sekarang 72. Mulai dalangnya kira-kira saya umur 18. Wis mulai pentas. Pentas tapi mayang awal. Oh, berarti kan wis mulai mengenal tebaknya berarti umur 18. Perkara payune larise tahun 90-an kan kita enggak anu ya. Penting pokoknya pentas itu enggak ada terah-terah keturunan dalang enggak ada. Sama sekali. Sama sekali. Bisa menjadi inspirasi
sing arep dadi dalang kan? Ya. Kan kadang ngene. Ada sing pengen dadi dalang minder karena tedak turun. Nah, kan kadang ana to sing wah nek ora tedak turun ora bakal kondang, ora bakal terkenal, ora bakal payu. Sing payu biasanya ya tedak turune dalang, bae dalang, pake dalang dan sebagainya. Ngoten lho. Kan ini juga bisa menjadi inspirasi teman-teman, ngoten lho. Bahwasanya Pak Joko Istan ini tanpa ada tedak turun ning iso kondang. Tapi dari kecil ya sudah ada panggilan itu. Jadi aku ki wiwit cilik, cilik kelas siji SD apa TK itu nano ketoprak keliling numpak dukar itu. Tunggu-tunggu itu nyekel sapu aku kekitrang joget itu. Lah setelah itu saya di kelas 4 dan kelas SD wayangku serong kotak, wayang kerdus itu. Orang wayang di depan warung ibu itu di dulu melaku pirang-pirang itu. Tabu cangkem dhewe. Bapak juga seneng wayang, pendak suro wayangan dalange Pak Gondontung. Bapake Mas Yoko. Oh, Pak Yoko. Bapake Pak Yoko kuwi karo bapakku kaya kakang adi. Ning aku karo Mas Yoko mungsuhan terus. Ana ra mungsuhan ra gayeng, tapi dalam arti mungsuhan tanda kutip lho ya, dalam arti ya itu. Terus asline sampeyan iki kelahiran ndi, Pak? Ya Ngayu Jakarta Pakuningratan. Lho, Mas Jogja to? Jogja. Oh, malah aku lagi ngerti berarti. Nek aku kentuk pamer ya aku isih trah. Rata ning aku nggo apa? Budheku ngoyak-oyak. Kuwi mbok doyak jeneng ben titelnya ben ketok. Damel napa? Mbok menawa kratone didol nek entuk warisan. Tapi jeru apa? Oh, berarti malah asli Jogja, asli Jogja. Terus saya waktu kecil ngendikane bapak ceritane sing bopong sing ngomong saya sampai rebab itu ke Mbah Bejoto. Mbah Bejoto. Di dalam Joto. Gamet tuh kondang-kondang sak Ngayu Jakarta di dalam. Oh, ngoto berarti ya. Pas saya malah ngerti nek malah asli Jogja. Kudune ke Prating. Janete. Lah aku ngerti sejatine apa to bedane dalang Solo karo dalang Yogyakarta di bedane kok apa aku tak takon sih. Nek secara fisik nah kita nah keprak karo ya intine keprak karo pakaian lah itu secara fisik umum. Iya. Nek menurut sampean lho bedane dalang Solo karo dalang Yogyakarta. Dalang Solo ki manggone nang Solo, dalang Yogyakarta manggone nang Yogyakarta. Ora ngerti nek iki ngajak banyol. Sale plesetan. Lah wis ora ketemu ya to. Terus arep Pak Jo, pertama kali main nggo musik itu terus. Ya itu zaman pantap. Aku anu ya, pantap zaman Pak Ismail, panitia tetap. Oh iya, apresiasi karo Pak Mas Mulyanto bareng itu. Iya iya, betul itu tahun Pak. Nah, Mas itu. Pak sapa Jogja kuwi? Gareng Sopian, Pak Sopian. Dalam guru-guru. Tahun 90 sono? Iya, sekitar itu. 90-an. Lah itu kan goro-goro Mas Mujoko Joko Rajo. Diminta oleh Pantap, tulung mbok gawekno anu lagu gebyar-gebyar kae gomblo. Lah Mas Joko Suwardi dia tidak menggunakan alat musik diatoni, pakai gamelan dilanggam. Notasine ora masuk. Jur aku nyilih keyboard tanggaku. Itu ramanya jazz rock. Nah, Indonesia ngitung-ngitung-ngitung jeng ora gelem. Tak jajal Indonesia tetang-tetang-tetang. Ini bahasanya dipakai balung. Tereng-tereng-tereng-tereng. Nah, terus iki masuk terus geladak tekan dinti terus. Oh, no, berarti itu sekitar tahun ya berarti ya? Nek kita ini 96 ya kurang nyampe lah kita. Kurang nyampe ya? Kurang nyampe ini pantatku sak kelinganku ini sekitar tahun awal-awal 90 malah. Iya, iya. Mantap, ini beneran? Iya. Nah, ke awal-awal 90-an aku rada tapet-tapet kelingan. Nah, terus kondang-kondang kan satu musik. Iya. Dua, aku nambah muda gelap. Iya. Tapi sebelum itu aku sekundang ke Edan sih lho. Ya. Oh iya sih, Nisan. Ya. Kok bisa disebut Joko Edan? Itu yang pertama yang nyebut apa, sebabnya apa. Ya. Nah, saya ngerti kok amarga ini
ngerti sampean karena musik dan sebagainya. Jadi kan dulu waktu sampean kolaborasi antara musik masuk ke gamelan itu kan ngerti ini jangan sampai ini nekate nemen caranya wis los. Iya. Liane urung los, sampean wis los dol. Aku sangat iku apa ya edane ning kuwi ngono lho. Lah iki arep sisan mengklarifikasi minta keterangan jenengan iki iso disebut saka edane kapan dan sebabnya apa siapa yang jenengan. Waktu itu saya disebut edan tuh karena saya sok merubah karakter. Tokoh apa wayang yang sebenarnya punya karakter dia itu orang yang suci sampai getiwe putih. Punto Dewa. Itu ditulis nang koran Punto Dewa haus darah. Goro-goro gugure Dumidana sempune mati Dumidana mlayu. Punto Dewa. Loh, Koko Prabu. Dumidana kan putih, ora Koko Prabu Dumidana. Dumidana kan putih. Dendam banget. Emosi wis tak unggahke. Mesti si Punto Dewa. Mbok menawi wonten caket sendang niku wonten liman utawi gajah tur wonten busana kasinopaten pun ingkang pun sampiraken wonten ing pang mandira menika. Nah, ternyata dicedhaki karo Punto Dewa Duridana isih kungkum dalang pikir karo Punto Dewa tuk jengkiran. Metu kuwi Duridana. Ora Koko Prabu, mungsuhmu aku. Ki lho mungsuh bebuyutan nyododo ndidodo. Metu dul, aku kungkum ora wedi, aku mung arep ngedem awak. Aku ngerti kowe ngene iki mung arep njaluk negara Ngastina. Tak ulungke rasa ndak tak perang. Wis kabeh. Aku wis ora ngukum negara Ngastina ora apa-apa ibarat mangan wis tak sesep-sesep. Iki mung gare ampase. Kowe ngukumi to kowe duwe iso rebut Bali Ngastina kuwi ming gari nyaur utang wong negara mesta saur tak utange kanggo raket perang. Wis ora. Lho, Punto Dewa jampi gimana? Lho kok hebat men gayamu kaya dermawan. Wis kaget itu Punto Dewa. Tokku kuwi negara Ngastina kuwi ya tak pateni. Tok ulungke kuwi ya tak pateni. Punto Dewa. Oh, mau dadi yen ngono. Dudono karo Punto Dewa. Gerak itu dilumpati karo Kresna. Matrungi, ini kok buat nampi aurawo. Ini kan tetap tanah ini pun. Duryudana itu perangi pun kalian Bimo. Ya aku tandingi. Orang-orang Bali Pakemnya tetap tempada. Nah. Karakter seorang Punto Dewa yang Nalindro Yes Man. Saya ingin dua karakter seperti itu. Edan saya ini. Itu. Terus aku nak serawong karo Kang Mantep, karo Mas Anobar. Sopo wani gugah Kang Mantep. Mlebu nang juru kamar munggah tak tumpaki iki mesti asu Joko. Wes kuwi kan mantep. Mayang nang Semarang itu tidur nang nggon mobil di AC. Kuwi ana bos telu ngenteni Kang Mantep kan ngek duit lho. Ora ana wani munggah. Bareng aku teko tuku-tuku-tuku-tuku ngono. Iki Pak Joko, ada apa? Mau ketemu Pak Mantep masih sare di dalam mobil. Wong kuwi wayangan iki. Mau kan ngetri duit ya. Heeh, ngetri duit. Buka wae lah, aku tuh nang sebelah Kang Mantep joke yang gerita ini, aku tak gerita di genteng, tak timpa ini, tak pijet itu. Ini asu joko dan ya umu bisa nih. Iya, terus dibangun. Engkau nak nanggon kerumunan deh ya pak. Nanggon nih, ngendi Karanganyar. Iki aku dundang teko no. Kumpulan wae kayak no. Tukuk teko. Lo bawa dan teko. Itu gejala-gejala itu terus merembet. Joko edan. Mulai dalam edan dalam itu aku nganggo musik sih sanduk kayak sih. Berarti sebelum nganggo musik wes dijelucon. Iya wes edan. Oh tak kira ki ya mbak menawa sama sepa pemikiran sepaham karo kanca-kanca sing ngene. Saya kira edan iki mergo musik. Ternyata edane dan sangkit. Iya sangkit. Nah mulai sekarang kembali ke dalang-dalang kita. Dalang-dalang muda, dalang-dalang penerus, yang kemarin lomba, yang tadi lomba, apa itu harus kita sebagai orang tua berani menunjukkan jalan yang lurus. Ojo wedi-wedi, yen arep wani kondang ya kudu wani duwe prinsip dhewe. Dan yang saya prihatinkan sekarang kalau seperti Anda tadi mengatakan sanggit itu penting, ya memang sanggit penting. Cukup buku itu ya di. Nih saiki dalang saiki iki
aku ngarani dalang Hana Tandana. Ono nih ora ono. Kabe. Dalang iso apa? Sinoyo. Saka daerah ngendi kulon. Bareng aku ndelok jedet sabetane Kang Mantep. Hmm. Aku ndelok jedet suluke Mas Anom. Plagiat berarti. Iya toh. Lho, nek masalah kuwi apa tekan sanggite lho. Sik toh, nek masalah kuwi. Apa nek dalang ora plagiat? Ya, saya ini contohnya Kang Mantep. Plagiat dari mana? Wong cengkok ya Kang Mantep. Loh, kita kan gak tahu. Dari sana-sana ini lah. Kalau mengatakan gak tahu, berarti tidak. Cengkok Kang Mantep itu nganti Jakarta total. Dua malik sabetane ngese cengkok sulu'e. Apa suara tapi kan itu solo urung liyane ngono lho. Lah iya. Lah kan tapi kita ambil garis besar. Hmm. Terus Mas Anom dengan adanya Pak Narto Sabdo sing koyo ngono kae. Mas Anom metu jedul. Hmm. Versinya kelihatan lain. Hmm. Bukan plagiat. Apa plagiat niru Pak Anom Pak Narto Sabdo. Total sing plagiat malah aku. Hmm. Itu. Iku sing maksud ngono. Ki Narto Sabdo metu ki Mantep. Metu meneh ki Anom Suroto. Berarti itu kan masuknya kan ciri khas warna kan? Iya. Hmm. Ini jati diri mentu. Ora garape garap gending ya tiru wetan. Hmm. Plek. Hmm. Ko dagelane ana kawan kaya Hadi Sugito. Hmm. Sore wis ngonek-ngonekne ratu dan itu plagiat total itu. Hmm. Lah ini saya mengatakan dalang saiki iki ana tanono. Lah bareng kasetku sing lawas lan metu jedul ketok kabeh. Lho, lungguh sinden wis dak payung. Lungguh tok iki lho, sinden madhep ke penonton tuh jelas dak payung, sinden ngadeg dak payung. Dagelan mlebu kono. Oh, sinden sinden madhep dalang kuwi budak payung. Sinden madhep penonton iki lho. Wis penonton. Heeh, budak payung. Ora sing tegese sing sinden debok tan. Debok, iya. Sopo sing oh berarti pertama kali sing lupa sampean itu. Heeh, mulo aku disengit karo sawi jeneng patunika. Cintai total. Tapi nek namanya menep apa ya nyebar ning nyatane saiki dadi. Hmm. Itu kebanyakan rata-rata yang mesti dibully kan? Lah iya. Ya wis hukum alam. Hukum alam wis ngono kuwi. Iya iya. Lho berarti ngeten aku kan ndek ingi ndak apa ya? Ndek ingi aku jagongan karo Mbak Mul tentang yeah. Masalah ngadep sinden. Iya. Yeah. Nek Mbak Mul cerita bahwasanya aku dhisik nyindenku zaman semana madhep iki ngadep dalang ning mburi gendhen ning ngarep gendang. Yeah. Iya. Yeah. Nah, setelah itu ngadep ning dalang. Iya. Yeah. Ning mburi penonton ngadepi dalang ning lho. Dalang madhep rono atepe ngene kan? Tengen dalang. Heeh, tengen dalang. Yeah. Ngadepi ngene lho. Iya, yeah. Pak Narto Sabdo itu eranya Pak Narto. Oh, mulai ada sinden terlalu papat limo, burine sinden lanang alias Pak Wiroswono menghadap ke dalang. Hmm, kayak neng zaman Dusyarae, kan modeling ngono. Yeah. Kui eranya Pak Narto. Pak Narto. Nah, Mbak Mul kan cerita, aku setelah kui terus ora ngonangi masalah sinden jejer debok. Hmm. Tak takon kui zaman sapa ora ngerti, yeah. Gitu loh. Lah iki malah beneran, maksudnya jenengan ternyata corone penciptaan kan perubahan adanya perubahan ya lalu dasarnya apa mano jadi ningse jadi orang yang menyalahke dosa muka dia itu ngomong kedok cendak dia tidak mencari hakikatnya dosa muka istimewa lo nak medeni iki seneng ragane sinto nggo apa yo dari sekat kurang siji di ante yo pengen dadi budene dosa muka ini sampean wis manggone kene ya nak kene iki ra omah iki aku Nomad, kurekan kono cedet ngobrol karuni pas. Kupai yang ringini ini lu, aku langsung lu bupawan, lu tipas bawon lu ini. Kau tu tarmi ini, metani ni, gendera butehi, rekmane karuni ya, lu kau rabu kan? Nanti bener cerita apa nih Pak Pak? Yuswar gimana tuh? Piala ini manja, bener? Iya. Pak Di Mantep sering neng Semarang sering ketemu jenengan buat ini. Iya. Wah Kang Mantep itu luar biasa.
begini aku sih kalah. Wong Pak Ima yang ngoprok di kamar terus segera sih kabeh. Oh iya cerita. Lah iya. Masih tanya. Iya ini semua ini Pak. Sayang.